Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat semua dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini teman-teman, kita dalam persiapan mau berangkat ke kota Bristol dari kota Bath. Kalau teman-teman mungkin kemarin belum mengikuti video yang sebelumnya, teman-teman boleh lihat di atas ini ya, video sebelumnya saat kami di kota Bath. Ini kita lanjut berangkat ke kota Bristol. Kira-kira perjalanannya memakan waktu sekitar 20 menit dengan menggunakan kereta. Sedangkan kalau memakai mobil itu sekitar 45 menit. Ini teman-teman, kita lagi menunggu tren yang datang menuju ke Bristol. Ini kita lagi di Bath Station. Ini kita sudah sampai di Bristol Station dan kita sekarang menuju keluar dari stasiunnya menuju ke kota Bristol. Oke teman-teman, silakan nonton ya biar kita tahu bagaimana perjalanan dari stasiunnya menuju ke kota. Dia sudah sampai di kota Bristol. Ini kita berjalan kaki menuju pusat kota, yaitu di bekas pelabuhan yang sekarang menjadi pusat kotanya. Itu memakan waktu kira-kira sekitar 30 menit kita jalan. Jadi teman-teman, sepanjang perjalanan teman-teman bisa juga melihat kotanya ya. Ini teman-teman, di sebelah kiri kita ini namanya Queen Square, tempat biasa orang duduk-duduk dan bersantai, main luas juga.
Baiklah teman-teman, kita lanjut terus jalan menuju ke pusat kota. Bristol adalah kota yang dilewati Sungai Avon juga di barat daya Inggris dengan sejarah maritim yang makmur. Bekas pelabuhan menjadi pusat kotanya sekarang dan menjadi pusat budaya juga. Ini teman-teman kita melewati street food yang nanti kita akan beli makanan di sekitar sini. Dan sini ada juga makanan yang vegetarian ya, jadi kita bisa beli yang vegetarian yang lebih rasa nyaman sama kita ya. Kita di sini di Bristol, kita tidak menginap teman-teman. Kita hanya butuh waktu beberapa jam aja untuk bisa jalan-jalan di kota Bristol. Sekalian mau mengunjungi jembatan yang sangat terkenal di kota Bristol, yaitu jembatan Suspension Clifton. Ini teman-teman, kita sudah sampai di daerah jembatan Suspension Clifton dan kita lagi menuju ke jembatannya. Tadi kita naik bus pariwisata dari pelabuhan tadi. Itu per orang kena 15 pound sterling ongkos busnya. Itu busnya kita bisa pulang pergi, nanti kita pulangnya naik bus itu lagi. Jadi nanti setelah kita selesai jalan-jalan, nanti kita pulang naik bus yang sama. Jadi tidak perlu bayar lagi, karena sudah termasuk pulang pergi, harganya 15 pound sterling per orang. Ini teman-teman bisa lihat indahnya pemandangan dari atas jembatan Suspension Clifton ini. Thank you.
saatnya kita pulang kembali ke pusat kotanya lagi. Dari sana kita kembali ke stasiun Bristol menuju ke London. Kira-kira sekitar 2 jam kita sudah sampai di London. Ini kita menggunakan bus yang tadi kita pergi dan pulangnya dengan bus yang sama, karena paket dari tiketnya sudah termasuk pulang pergi dengan bus yang sama. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu perjalanan kita di kota Bristol. Bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa subscribe, like, dan komen juga. Serta bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga keberkahan rezeki beserta kita semua. Amin ya rabbal alamin.